Menikmati kota kudus seperti mengenali catatan perjalanan salah satu warisan budaya Indonesia, yaitu kretek. Pada tahun 1880, di kota kudus tercipta produk khas dari tangan seorang penduduk lokal, Haji Jamhari. Suara gemeretek perpaduan tembakau dan cengkeh saat terbakar menjadi asal mula sebutan kretek. Tahun 1951, Ui Wi Guan mengembangkan perusahaan rokok di Kudus, Jawa Tengah yang merupakan cikal bakal produk jarum. Bentuk jarum gramofon menjadi inspirasi dari logo jarum. Ketekunan dan kerja keras mampu membawa jarum terus berkembang pesat, bahkan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kudus. Era regenerasi pun berjalan. Di bawah kepemimpinan penerusnya, Bambang Hartono dan Budi Hartono, jarum bersama dengan komitmen bisnisnya, mengembangkan segala kegiatan produksi di mega kawasan bernama Jarum Oasis Kretek Factory di Kota Kudus. Oasis mulai dibangun pada tahun 2008, menempati lahan seluas 82 hektar dengan mengintegrasikan tiga elemen yang berkesinambungan, yaitu bisnis, lingkungan sosial, dan budaya. Dibangun dengan konsep keseimbangan industri dan lingkungan, Oasis memiliki lebih dari 50% ruang hijau untuk kenyamanan kerja para karyawan. Bahan baku yang digunakan jarum berasal dari alam Indonesia yang diakui memiliki kualitas terbaik. Selanjutnya, tahap demi tahap, bahan baku tersebut diolah dengan penuh ketelitian hingga menghasilkan produk-produk terbaik. Sebagai tahap awal, hanya bahan-bahan baku alami terpilih yang akan disimpan di kawasan Oasis tersebut. Melalui tangan-tangan para ahli berpengalaman, serta didukung peralatan dan proses pengolahan modern, jarum terus berinovasi, baik dalam pengembangan produk, riset yang bersertifikasi standar internasional, hingga evaluasi hasil produksi. Setelah melalui tahap pengawasan ketat dan quality control, bahan-bahan baku tersebut memasuki pengolahan mixing, di mana tembakau terpilih akan dicampur dengan cengkeh bermutu tinggi. Perpaduan khas ini menghasilkan kenikmatan rasa dan aroma yang terjaga kualitasnya. Dalam upaya memenuhi kenikmatan para perokok yang beragam, jarum mempunyai proses produksi dalam berbagai kategori. Untuk kategori kretek tangan atau SKT, produk kretek jarum dikerjakan oleh tangan-tangan terampil serta berpengalaman para tenaga kerja wanita yang jumlahnya lebih dari 75.000 orang. Untuk produk cerutu, bahan baku hasil perpaduan tembakau asli Indonesia dan tembakau terpilih dari negara lain menciptakan cita rasa yang unik dan diakui kualitasnya oleh para penikmat cerutu di dunia. Untuk kategori kretek mesin atau dikenal dengan SKM, pengendalian terhadap kinerja mesin dilakukan secara terintegrasi dengan pengawasan selama 24 jam. Tahap demi tahap proses produksi dikerjakan sepenuhnya oleh mesin-mesin terbaru berteknologi tinggi dengan sistem yang terkontrol dengan akurat. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang mutakhir, setiap tahap proses produksi dirancang untuk menjaga kualitas produk secara optimal. Sistem kendali mutu yang ketat menghasilkan kualitas kretek yang terjaga cita rasanya. Konsistensi dalam segi kualitas dan inovasi ini terbukti dengan telah dihasilkannya produk-produk unggulan jarum.
yang dapat dinikmati oleh para konsumen di pasar domestik dan internasional. Menikmati kretek mampu memberikan sensasi unik dan pengalaman yang berbeda-beda. Suasana santai penuh keakraban hingga waktu bersosialisasi akan menjadi lebih terasa lengkap saat ditemani kenikmatan cita rasa khas kretek tersebut. Jarum turut berperan dalam memajukan bangsa melalui Jarum Foundation di bidang sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Seluruh program Jarum Foundation merupakan cerminan aspek kehidupan bangsa yang saling mendukung untuk meningkatkan prestasi negeri dan memajukan Indonesia menjadi negara digdaya yang seutuhnya. Dilandasi nilai-nilai semangat kemajuan, inovasi, dan komitmen, Jarum Bangga dapat meraih kesempatan berkarya. Jarum lahir dan tumbuh dari kretek, bagian dari keluarga besar Indonesia.